Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua. Apa khabar? Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Hari ini saya nak kongsi dengan sahabat semua. Apa khabar sahabat semua? Sihat ke? Semoga kita sentiasa sihat-sihat selalu. Okay, hari ini saya nak share dengan sahabat semua bagaimana kita nak memperbanyakkan dan kita tak perlu potong anakan induk ataupun selepas dah tumbuh akar baru kita potong untuk induk. Sebab ada yang sahabat-sahabat dekat luar sana takut bila nanti dah potong pokok akan mati. Okey, cara yang saya nak tunjuk ni memang pokok tak akan matilah, sebab kita cuma lilit pasu dan tanah dekat akar angin ataupun untuk pokok-pokok yang ada akar angin yang senang. Sebab ada setengah sahabat semua kat luar, ramai yang tanya saya bila kadang dah potong dia akan layu, akan pokok akan rosak, lepas tu daun-daun semua mati, lepas tu baru dia akan tumbuh daun baru, tapi dia agak lambat. Okey, contoh Syngonium. Okey, contoh Syngonium yang ada akar angin. Sekejap ya, saya nak letak kain dulu. Okey. Okay, contoh Syngonium. Sebab ada sahabat-sahabat saya yang bertanya susah juga nak memperbanyakkan, sebab kadang-kadang kita nak memperbanyakkan tu untuk pokok-pokok yang ada akar angin ni selepas beberapa hari layu ataupun daun membusuk. Lepas tu dah lama baru dia akan keluar dia punya tunas yang baru. Okey, saya ada contoh pasu dekat sini, pasu plastik yang saya akan potong di bahagian tengah macam ni. Okey sahabat semua. Okey, contoh okey ada akar angin. Okey. Okey, saya nak tunjukkan dengan sahabat semua. Sekejap ya. Okey, contoh macam ni sahabat semua. Okey, dia ada akar angin kan dekat sini. Lepas tu dia ada akar yang besar. Okey, ni akar yang besar. Okey, ha nampak. Okey, ni alur akar yang besar, ni akar yang kecil. Okey, kalau macam contoh kita ambil je dari sini pun boleh juga. Okey, boleh juga sebab dia akar dah banyak. Okey, kita nak guna pasu ni yang ada belah macam ni untuk menyenangkan akar tu lebat. Bila akar lebat, akar tu dah banyak keluar dari bawah, kita dah boleh potong untuk pokok. Ni untuk macam contoh mula-mula lah. Mula-mula saya memperbanyakkan. Masa mula-mula takut pokok tu mati kan. Tapi kalau cara macam yang saya buat ni, memang pokok akan segar sahaja. Dia tak ada masalah sebab dia dah membesar dekat dalam pasu yang kita taruh, pasu sementara ni. Okey, contoh. Okey, kita dah masukkan macam ni. Okey, kita dah masukkan macam ni. Akar semua dah masuk. Lepas tu nanti kita masukkan tanah dalam pasu tersebut. Okey, kita dah masukkan tanah dalam pasu tersebut. Biarkan selama 2 minggu ataupun kalau sahabat tak pandai sangat, sahabat tengok akar dari bawah. Okey, dari bawah ni dia dah keluarkan akar. Sahabat dah boleh potong pada bahagian akar induk ataupun akar besar. Okey, sahabat potong sebelah sini satu, sebelah sini satu. Okey, sahabat dah boleh angkat. Okey. Biarkan beberapa hari. Lepas tu sahabat semua boleh dah tukar pasu yang agak besar sedikit. Okey. Okey, ini untuk pokok Syngonium lah. Okey, kita tengok pada pokok yang lain pula. Okey, di bahagian sini semua jenis pokok-pokok saya yang ada akar angin. Okey, ada akar angin. Okey, ada Monstera, Monstera yang jenis menjala. Okey,
ada pilo-pilo. Okey, saya nak tunjukkan kepada pokok yang pilo pink princess. Okey, pilo pink princess ni ramai yang cakap untuk memperbanyakkan memang susah. Tapi bagi saya, mana yang ada akar angin semua senang. Okey, tak ada masalah. Memanglah dia akan layu 2-3 hari, lepas tu dia akan segar balik. Okey, dia akan segar balik. Okey, ni ha yang saya nak tunjukkan dengan sahabat semua. Kita kena cari akar angin. Okey, ni semua akar angin, nampak tak? Okey, ni orang panggil akar angin. Kalau pokok ada akar angin, memang senang kita nak memperbanyakkan. Okey, contoh. Okey, ni pun sama. Okey, ni ada akar angin. Okey, kita ambil pasu yang kita dah potong di bahagian tengah ni tadi. Jangan pasu yang kecil-kecil. Pasu yang kecil jangan pasu yang besar-besar. Okey. Ambil pasu yang kecil-kecil sahaja. Okey. Okey, buat macam ni. Okey, yang penting ada akar angin di dalam. Nampak tak? Okey, ni akar angin dia. Okey, akar angin ni. Okey, kita letak je macam ni. Okey, nanti ambil lah kabel tie ke ataupun tali ke. Kita ikat. Ikat bahagian sini. Okey. Ikat di bahagian sini. Lepas tu taruh tanah macam biasa. Okey, nanti kalau dia dah tumbuh, akar dah nampak dari bawah, kita dah boleh potong dari bahagian bawah. Okey, potong di bahagian bawah. Kita dah boleh ambil daun dia. Pasti tak akan mati. Memang akan segar dan sihat. Okey. Itu tips daripada saya lah. Untuk yang tak berapa takut yang nak memperbanyakkan. Okey. Takut untuk potong. Takut besok tak hidup. Boleh guna cara saya untuk memperbanyakkan. Kita letak pasu-pasu macam ni. Saya pun kadang-kadang buat macam tu sebab saya kan jual pokok. Okey, contoh saya ada jual pokok. Pokok tu macam contoh ada customer datang, dia nak pokok tu tapi dah habis. Saya boleh ambil stok yang saya dah taruh pasu dekat pot-pot yang saya ambil anakan dia tu. Saya tinggal potong sahaja sebab akar dia dah tumbuh di dalam pot tersebut. Itu perkongsian saya untuk kali ni. Untuk permula yang takut untuk memotong ataupun takut nak cutting pokok, takut pokok mati, itulah tips dari saya yang boleh sahabat cuba buat dekat rumah. Okey, mana tahu ada yang takut pokok tu mati semua kan. Nampak yang ada akar angin macam ni. Just taruh je. Taruh je pasu tu dekat situ. Ikat. Okey. Ikat. Lepas tu dah boleh. Nampak dia punya akar tu dah keluar dari bawah pasu tu. Kita dah boleh potong. Okey. Itu je cara dari saya untuk pemula yang takut untuk memotong pokok. Okey. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.